Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Pada kesempatan kali ini saya akan jelasin ke teman-teman bagaimana cara menghapus aplikasi yang tidak kita inginkan di Windows ataupun di komputer seperti itu. Oke, pertama-tama kalian bisa langsung masuk ke Windows seperti ini. Kalau yang tadi nggak usah diikutin ya, karena baru hapus sampah. Kemudian berikutnya pilih ini ya, setting. Kemudian di sini kita pilih apps, bukan kpps ya, apps. Nah di sini silakan kalian tinggal pilih aja aplikasi mana yang pengen kalian hilangkan. Nah di sini misalnya saya pengen hilangin ini ya, karena saya tidak merasa install ini, jadi saya pengen hapus ini. Dan di sini pilihan install sesuai dengan arahannya aja. Oke, kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Nah setelah itu kita juga bisa hapus aplikasi lainnya, misalnya Pentul Sain ya. Oke, kita hapus, uninstall, dan oke, sudah selesai. Tinggal yang tadi masih 26% guys. Kemudian Corel Draw mungkin ya, karena saya jarang pakai. Oke. Nah ini dia. Oke, kalau ini mungkin agak lama ya, tapi kurang lebih ada kayak ini tadi solusinya. Ada cara-cara yang harus kalian ikuti, yang dimana tinggal pencet aja yang uninstall seperti itu. Nah ini ya, remove. Nah, oke, tinggal seperti itu guys. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.